Hari ini Alika lagi apa? Belajar. Lagi mau belajar. Belajar mengulang main-main yang ada di sekolah. Jadi Alika itu di sekolah belajar mengenai single box. Iya. Menghitung angka di dalam box. Iya. Cuman kita gak punya ya alatnya ya. Kita gak punya single box yang kayak di sekolah ya. Jadi kita bikin aja deh teman-teman. Mau tahu kita gimana cara bikinnya? Yuk ikutin terus yuk. Kasih tahu ya Alika. Oke. Ini teman-teman, awalnya kita gunting dulu. Wah, topeng Jerry. Iya. Hati-hati ya Alika. Alika usahain gak sampai keluar garis ya. Be careful. Potong satu-satu sampai menjadi terpisah-pisah. Setelah itu nanti kita mau tempelin, kita mau tulisin dulu angkanya dari number 1 until 10. Supaya tahu berapa jumlah yang harus ditaruh. Hati-hati tangannya, Nak. Ya. Ikutin terus ya. Kita sekarang Alika potong-potong gunting-gunting dulu ya teman-teman. Serius dia? Gimana? Terus kita siapin sedotan sebagai sebagai pengganti kayu di spindle box. Kalau teman-teman mau tahu spindle box itu bisa di Google nanti. Google itu adalah permainan Montessori untuk ajak anak-anak belajar untuk berhitung. Iya ya kan? Karena kita gak punya kayu ya, kita jadi pakai apa? Sedotan. Kebetulan Alika masih punya sedotan ini. Dan kita pakai gelas untuk gelas plastik. Nanti kertas yang tadi sudah diguntingin sama Alika, sudah Bunda tulisin angka-angkanya. Alika tahu ini angka berapa? Ada. Hah? Angka berapa ini? 4. Yes, angka 4. Lalu nanti sama Alika di coba Alika kasih lihat. Nanti Alika buka angkanya lalu ditempelin ke dalam gelas plastik ini. Mau lihat teman-teman? Yuk kita lihat yuk. Alika buka yuk. Stikernya sudah kebuka, and then ini Bunda siap ini. Tempelnya juga be careful teman-teman, biar jadinya rapi. Tuh dia, kasih yuk teman-teman. Nih, sekarang jadi nempel kan. Nah, kita mau lanjut, Alika mau lanjutin dulu ya. Kita lihat next stepnya. Ini teman-teman, sedotannya kita kumpulin. Ini udah jadi. Gelasnya ada 1, 2. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita sekarang masukin ini ya, sedotannya ya. 1. Oke. Next, gelas berikutnya. 2. Oke. 1. Yes. 2. Good. 3. Yes. Jatuh terus ya. Ya. 1. Mana? Iya, 3 kan? Es krim. Ya udah hitung sedotannya. 1. Yes. Mana ada 2? Sedotannya sesuai dengan angka teman-teman.
Kalau ini lanjutin lagi. Iya, nanti dilanjutin lagi soalnya sedotannya belum cukup. Dah, udah lihat belum? Tadi Alika latihan apa? Ini kalau ini nanti dilanjutin lagi. Iya, dilanjutin lagi teman-teman. Alika juga masih belajar. Itu caranya untuk belajar counting. Counting angka, jadi kita bisa mengenal apa? Mengenal angka dan menghitung berapa yang harus dimasukkan ke dalam kelas sesuai dengan angkanya. Nanti teman-teman cobain di rumah ya. Oke? Okay? Sampai itu dulu. Bye bye dulu. See you next time. Belajar lagi ya teman-teman yang rajin-rajin.